Halo guys, bertemu lagi bersama saya Bang Bedul di SPC Raya Channel. Ini kita udah lama nggak bikin konten karena Mas Tamat juga lagi pulang kampung. Bang Joni lagi ada kesibukan juga. Bang Cungkring juga lagi ada project gede-gedean katanya. Di sini kita mau adain podcast dulu nih ala-ala SPC. Makanya kita undang nih, walaupun lagi sibuk nih Bang Joni. Nah, dia telepon dia bisa katanya. Sama Bang Cungkring juga bisa. Kita mau datang ke sini nih, kita mau ngobrol-ngobrol. Gimana nih berikutnya nih kita mau bikin konten yang ya kemarin-kemarin apa kita mau podcast panggil artis-artis terkenal nih gitu. Makanya kita langsung aja dah kita panggilin Bang Joni sama Bang Cungkring. Oke guys, mantap. Gimana nih Bang Joni lagi sibukan? Karena lagi sibuk banget nih, makanya kita nggak bikin konten nih. Iya, emang hari-hari ini saya lagi sibuk sekali. Sibuk kan deh. Iya. Rahasia. Iya. Terus aja kan panggil Bang Cungkring. Boleh. Bang Cungkring. Halo, Cin. Oke. Makin gemuk kan Bang Cungkring. Iya nih. Kelihatan kayak berseri-seri muka nih. Iya. Berseri apa coba ya? Bang Cungkring katanya lagi denger lagi ada proyek muruk Selat Sunda. Iya. Tahu aja ini. Wih. Mantap. Mantap aja diuruk. Keren. Kayak ini banyak yang pada nanya nih. Hmm. Kenapa enggak bikin konten lagi? Bang Jung perekaman dong Bang Cungkring. Heeh. Hmm. Oh gitu. Iya, nih kita udah banyak banget masuk nih dari ribuan dari Instagram, Twitter, surat. Luar biasa. SMS. Ya itu benar. Sama dari yang zaman dulu lah gitu apa tuh? Hey, pager. Oh iya, pager. Oh pager. Iya. Luar biasa banget. Fansnya kayaknya banyak ya. Nanya-nanya. Iya. Ini kita. Ini ada nih dari ini Twitter nih nanya nih dari Ahmad. Ahmad dari Depok. Wih. Tapi katanya udah pindah ke daerah Jawa. Wih. Katanya bayar kontrakan mahal. Wah. Ini curhat dia bukan nanya nih. Ini curhat. Oh, tapi dia katanya mau nanya. Kenapa Bang Cungkring jarang bikin konten lagi? Gitu. Oh. Jawabannya gimana Bang Cungkring? Ya. Lagi sibuk atau gimana nih? Ya, untuk saat ini ya emang lagi sibuk sih. Sibuk karena banyak proyek gitu. Kan benar. Nice. Menguruk apa ya? Pulau apa? Menguruk ini, Selat Sunda. Bukan main. Iya. Bener-bener. Kata sih, ya bener-bener denger-dengar nih Bang Jungin, kalian juga bisa bikin kolam renang atau gimana nih katanya? Oh iya, betul sekali. Berarti bisa menghubungi Bang Jungin. Oh iya. Soalnya rumah gue juga nih, di belakang rumah nih, sayang-sayang. Kan empang? Empang. Bikin kolam renang. Iya. Boleh. Kalau gini kan anak-anak gue suruh bayar. Bang Jungin suruh bikin bener gitu. Bener, bisa. Boleh. Kok bisa jadi kolam renang apa aja bisa? Bang? Bisa, mau kolam renang, mau rumah juga bisa. Ini yang dicari. Ini. Multi talentan. Iya. Gak aja bisa multi talentan. Bentar. Minum dulu lah. Iya. Enggak diajak. Waduh, tuan rumah gimana ini? Oke. Disedot jin setengahnya. Ah, sedap. Tamu berkopi. Tuan rumah air putih. Iya. Ngirit amat ya. Sehat. Iya, tapi ngomong-ngomong Mas Slamet. Iya, Mas Slamet. Kemarin udah ditelepon dia lagi panen kacang hijau. Kacang hijau. Bukan telur hijau ya? Bukan telur hijau, Pak. Ada di atas pintu nah. Iya. Dia gara-gara gini juga sih karena berdampak Covid juga dia pulang kampung kan. Jadi nggak ada kerjaan, jadi dia mungkin mau panen juga sih katanya. Tapi dia bakalan balik lagi ke sini. Ya, kita doain lah biar semua lancar ya. Biar balik. Tahun 3 tahun ke depan lah. Berapa? Lama sekali. Tapi kemarin, nih kalau bisa sih kita telepon, cuma kan. Betul. Di kampung dia ada sinyal apa enggaknya kita nggak tahu. Iya. Kita coba dulu. Coba telepon. Kita coba dulu. Siapa tahu bisa kan? Kita bisa
ngobrol langsung sama netizen nih yang lagi nonton, bisa kita langsung online. Oke. Okay? Cewek yang jawab. Woi. Apa katanya? Usah yang ada udah cukup gitu kan. Operator itu mah. Biasanya enggak cukup. Iya, bro. Iya. Gimana? Nanti enggak ada. Biasa ini kan COVID. Oh iya benar. Iya. Ini nanti kita hubungin Mas Tamat aja deh. Hubungin Mas Tamat juga. Nanti lagi sibuk apa nih? Kalau saya ini beberapa waktu kesininya saya sibuk naik gunung, bos. Wih, naik gunung apa? Jadi saya naik gunung tapi bukan gunung kembar ya. Oh, iya, tapi gunung beneran. Ya gitu. Jadi untuk hitung-hitungnya sih olahraga, terus suasananya masih hijau, masih segar, enak lah gitu. Sambil gitu. Sambil camping atau burung? Kita sambil hunting sih. Cuman hitung-hitung kita kayak ya camping gitulah ya, apa? Kita santai, happy, cari udara segar gitu sih di gunung. Ya lebih ke situ sih, sambil hunting. Ya kalau ada buruan, ada, kalau enggak ya udah gitu. Ini ya iseng-iseng juga sih ya cari kesibukan ya. Iya. Boleh. Ini kita kan banyak yang pernah nanya juga, jadi gimana kedepannya kita mau bikin podcast kayak gini nih, tapi kita ngundang artis. Ah, boleh juga itu. Jadi dari artis Bollywood, Hollywood, Jepangut, Cilebut, kita undang semua gitu. Pokoknya gimana? Papan atas, papan ya. Atas, bukan papan bawah. Nggak, iya, papan atas. Iya, semua kita undang. Nanti kita. Betul. Ini udah banyak listnya nih kita mau undang nih, banyak nih ada. Sarukan, wih, bukan main. Rapi Ahmad, wih, banyak. Keren. Ya, mereka udah siap. Wah. Berarti SPC ngomong-ngomong modalnya gede banget ini. Wah, itu sih. Ya, iya. Udah pokoknya udah hingga itu. Wow. Berarti wow ya. Pokoknya nanti kita undang. Nanti pokoknya Bang Jonggreng, Bang Joni datang. Siap. Ya, pokoknya harus di sini. Pokoknya harus siap. Harus siap. Iya. Diminum lagi kopinya emang goreng. Oh, iya. Gorengan juga enggak ada gorengan. Ini enggak ada gorengan iya ya. Benar enggak apa-apa. Jomblo enggak ada temennya itu. Iya, enggak apa-apa. Kita tunggu sih kalau ada gorengan mah. Pengennya nih podcast-nya ngundang-undang siapa nih yang Bang Jomblo idolain ini. Bang Jomblo ngidolain siapa nih? Kalau gua sih pengennya ngundang Nikita Willy gitu. Dia minta undang Nikita Willy. Mendingan Nikita gebugin aja. Iya. Kita gebugin aja. Iya. Ini kayaknya dicerita Om Jin ini nih. Kemarin juga ada kepikiran sih pengen undang si Om Tante. Oh. Boleh lah pasti lah. Iya. Tante si Dea. Dea. Oh, Tante Dea. Tante Dea. Pasti itu ngasih tips ke Mas Lamet. Oh. Judulnya kok nggak salah, Semanis Pare. Manis Pare. Iya. Boleh tuh, Tante Dea kita ajak ke sini, kita ngopi-ngopi bareng. Iya. Dia senang banget ketemu sama kita-kita orang. Iya. Boleh. Dia juga kocak orang. Ya, kita pasti undang yang artis-artis lah ya. Artis. Nanti kedepannya ya. Biar teman-teman di rumah bisa nonton, bisa kita berbincang-bincang dengan artis, bisa terhibur lah ya, yang pastinya. SPC harusnya kali-kali ada kita naik gunung lah, kita refreshing. Karena kita udah ada rencana sama Bang Jonggreng juga nih mau ke Sukalangit ya. Nah, suka? Oh, suka. Apa sih namanya? Sukabumi. Sukabumi. Suka Sukabumi nih kita nih. Sama nih udah banyak fansnya juga nih. Bumi katanya. Iya, betul. Ada banyak sih, ada janda. Oh, janda. Iya, pokoknya janda-janda lah. Iya. Kan Bang Jonggreng. Kita mau ke sono nih katanya. Iya. Mau liburan juga. Emang di sana Bang Jonggreng di Sukabumi itu gunung atau apa gitu? Ya, ada gunungnya juga. Ada perkebunan sawit gitu. Oh. Sawah-sawah gitu. Ini daerah mana tuh?
itu daerah Cikidang. Cikidang, ya. Kayaknya bagus tempatnya itu ya. Pokoknya begitu Bang Jonggring meledak nih. Apa tuh? Ya bisnisnya meledak. Oh bisnisnya. Bisnisnya meledak, berantakan, hancur. Kita berangkat lah. Hancur mau bangkrut bos. Aduh. Ya, pokoknya kita begitu nanti cair ya. Kalau sekarang masih beku nih. Oke. Es batu. Es batu ya. Mau cairin dulu, nanti udah cair. Bareng-bareng dah kita berangkat. Siap. Buat yang sering lihat SPC nih, mungkin kedepannya kita bikin-bikin podcast dulu nih yang udah direncanain. Mau ketemu-ketemu artis nih ya. Itu. Misalnya kayak Raffi Ahmad, pokoknya kita datengin. Ya. Ya pokoknya artis terkenal lah. Shah Rukh Khan, artis India, artis Bollywood ya. Bollywood, ya. Hollywood. Kita bakalan datengin nih di sini nih. Tenang aja, pokoknya pantengin aja terus SPC gitu. Karena untuk sementara kan Mas Tama juga masih di kampung, jadi kita mau bikin yang yang kemarin-kemarin ini masih agak-agak pincang juga. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Iya. Bareng nanti kita juga udah telepon-telepon ini. Udah siap. Siap. Pokoknya. Iya. Boleh. Pokoknya pasti ada yang mengejutkan. Pasti banyak yang mengejutkan. Siap. Masih siap. Pantengin aja deh terus SPC. Ya ini juga susah banget nih ngubung-ngubungin nanti pada nih. Akhirnya baru ini nih kita ngobrol-ngobrol bareng. Iya. Ketemu lagi kan rumahnya jauh-jauh gitu. Benar. Masih di Pondok Indah, Mas? Masih. Yang di gubuk-gubuk itu kan? Iya, gubuk. Rumah mewah. Ini masih kan? Pondok Indah. Iya, itu di Menteng. Hah? Iya, benar. Menteng. Masih kan? Ya ini udah sekitar 24.00 nih. Yang sampai lewat nih jadi Cinderella nih sepatu tetap. Oh iya. 12. Pokoknya nanti kita berikutnya kita panggil artis nih. Pasti. Biar mungkin cerita kita ini cerita SPC ke depan itu lebih seru. Jadi lebih enak lagi. Podcast bareng artis terkenal berarti ya. Harus. Oke. Okay. Oke kalau gitu. Sobat SPC pantengin terus nih. Pokoknya di yang berikutnya kita mau sama artis nih. Kalau ini kan kita bilang tamunya nih Bang Jonggring sama Bang Joni nih. Sebenarnya sih bukan Bang tamu nih, tuan rumah sendiri. Besoknya kita panggilin artis-artis dah. Pokoknya request aja mau panggilin siapa, kita bakal panggilin. Nah, gitu. Ya kan? Iya. Tenang aja. Pokoknya cair semua cair. Sultan mah bebas. Sultan. Iya. Sultan mah bebas bro. Oke. Oke. Sih. Gue Bang Bedul nih. Bang Joni. Bang Jonggring, Mas Tamat masih di kampung. Jangan lupa subscribe deh, sama like, ya. komen aja sebanyak-banyaknya. Di like kalau suka sama video-video kita. Santai, kita santai. Oke, nanti berikutnya kita bakalan panggil artis ibu kota, mau ibu-ibu, mau apa, ya. Kita panggil artis. Panggil lah. Apa natas, apa pinggiran ya. Panggil semua, panggil. Taruh di sini, panggil, kita panggil. Woi, bang. Ini, ya. Ya, pengen takut kan manggil. Panggil doang, gampang. Oke, kita sampai ketemu lagi. Mantap. Salam SPC. Yeay.